Potret tempat pemungutan suara yang berkonsep unik, berasa datang ke kondangan, intip dekorasinya. Tempat pemungutan suara, TPS, merupakan tempat untuk nyoblos presiden. Warga Indonesia pada tanggal 14 Februari besok, diharapkan datang ke TPS yang sudah ditentukan untuk memilih presiden yang akan dipilih. Tidak hanya semangat untuk nyoblos pilihannya, tapi lokasi pemungutan pun juga selalu menarik perhatian. Salah satunya TPS yang diunggah akun TikTok XYZ, ARBI, dikutip tribuntrends.com pada Selasa 13 Februari. TPS yang unik ini bak kondangan pernikahan yang lengkap dengan dekorasinya hingga gerbangnya. Foto pertama pun diperlihatkan tenda besar dengan dekorasi gerbang layaknya nikahan. Dekorasinya penuh dengan hiasan bunga serta meja panjang dan kursi yang dibaluti kain putih layaknya tempat kondangan. Tak hanya kursi petugas KPP saja, bahkan untuk kursi pemilih pun ditutupi dengan kain putih. Sehingga hal ini membuat netizen bertanya-tanya, kira-kira habis berapa ya? Eits, tidak sampai di situ saja, bahkan jalan menuju bilik suara pun didekor menggunakan gate ala resepsi. Lengkap dengan hiasan bunga dan beberapa daun palsu yang menambah keindahan pada ruangan tersebut. Siapa sangka, bilik suaranya pun berbeda dari yang lainnya. Bilik suaranya menggunakan meja bundar yang disejajarkan. Tak sampai di situ saja, bahkan tempat untuk mencelupkan jari ke tinta pun, mejanya layaknya di kondangan.